membagikan bantuan langsung tunai BLT di Lembang Limbong, Kecamatan Rantepao. Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan meminta warga agar tetap taat pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan Kalatiku di sela-sela kegiatan pembagian BLT di Lembang Limbong beberapa waktu lalu. Kalatiku juga mengajak warga untuk memanfaatkan pekarangan dan lahan tidur untuk ditanami tanaman hortikultura demi menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Toraja Utara di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, Kalatiku yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Rita Rasinan, berharap bantuan langsung tunai atau BLT yang diterima warga dapat dipergunakan dengan baik. Thank you.